Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 Iksus TPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Agustus Surat Keputusan nama terdakwa Surya Darmati dan Dr. Andes Haji Tanda Tafsir KSA Rahmat PM Bukan yang akan terbuka nomor silakan hadapkan terdakwa Surya Darmati silakan. Oke, sekarang Pak Surya Darmati, saudara bisa melanjutkan sidang sehat Pak hari ini. Nah, termasuk sehat atau tidak? Tidak sehat, Bu ya. Tidak sehat. Saya kemarin malam tidur hati-hati tertarik lagi. Sehingga kan ini kan masih belum sembuh kan. Baterai bisnis baterai kan masih di sebelah kiri ya. Jadi buku terbalik di sebelah kiri. Jadi dokter meminta saya kalau bisa istirahat ya. Istirahat? Ya, jangan stres gitu Pak. Karena ini operasi besar seperti pacemaker ini. Jadi saya mohon. Ya, bisa juga kita paksa kasih nyamuk kayak ini dia sakit. Saya tahu nggak? Pak Surya ada yang lagi sakit. Tahu? Tahu ya. Jadi kita kan teman waktu apa kan sudah dijelaskan oleh dokter bahwa kondisinya sudah boleh kembali ya, ya. Waktu yang membantah kemarin itu. Sekarang ya, jadi wajar ya kelihatan nggak nak sebenarnya. Tadi sebelum kesini kita juga manggil dokter dan perawat untuk mengecek kondisi terdakwa yang mulia dan dokter dan perawat menyatakan dari hasil pemeriksaan dan sesuatu semuanya dalam kondisi stabil. Terus? Nah, jadi sila kita bawa kesini. Stabil. Stabil kayak begini, gimana stabilnya? Ya, hasil dari pemeriksaan dokter yang mulia. Kita kan ada dokter juga di sini. Kita paksa di sini kayak begini, nggak mungkin, Pak. Saya mohon Pak Duri. Kemarin Pak Duri kan di sini. Duri, Pak Sakit. Siapa yang seorang? Yeah.
sudah teknis. Ya, saya sudah sebagai penasihat hukum itu yang memberikan advis yang baik kepada klien dan supaya kliennya dalam keadaan seperti ini butuh penjelasan. Kalau kita terang benderang menjelaskan penangkapannya beliau adalah yang pribadi, ternyata berbeda dengan apa yang saya jelaskan yang dia tangkap. Ya, jadi perlu makanya saudara di samping penasihat hukum di sidangnya juga penasihat psikis juga. Kalau psikisnya memang harus kita siapkan majelis. Ya, berikan kekuatan batin. Ya, bagaimana caranya meyakinkan klien? Itu loh pak. Ya, kita berkata yang ini bisa mengalami bintang setiap kali dan itu soal ya, tapi saya tidak bisa kirim, tapi tidak perlu juga mengingatkan seperti itu ya. Oke, saya kira demikian. Hari ini kami siapkan surat majelis, suratnya langsung hari ini kami serahkan ke panitia majelisnya. Baik, sekarang kiranya nanti rakyat Tamsir kan tidak ditahan persidangan itu mengikuti alur ini. Jadi terpaksa juga ditunda juga dua minggu. Ya, enggak punya. Ya, enggak mengikuti. Senang hati ya. Senang ya, punya. Sudah tidak akan tahu dari dia. Iya. Jangan tahu. Ya, oke. Begitu ya, kawan-kawannya Tamsir. Jadi ini, ya, gimana? Pak Surya Darmadi tidak bisa melanjutkan sidang, Pak, karena sakit. Masih, sebetulnya masih dalam rangka penyembuhan beliau ini. Jadi dipaksain sidang. Oke, oleh karena itu maka majelis hakim kembali memberikan izin pembatalan kepada Pak Surya Darmadi yang terhitung besok ya, terhitung besok suratnya ya, meskipun hari ini kan sudah jalan ini Pak ya, untuk ketemu terhitung besok, tapi suratnya kami keluarkan hari ini. Terima kasih Mas. Oke, demikian ya Pak, istirahat ya. Jangan kira. Oke. Ya, tolong ya Pak. Sari, langsung kan saya rekomendasi itu tolong dilakukan. Baik, dilakukan juga yang terakhir. Baik, terus. Gitu ya. Baik. Ada lagi mau sampaikan dari penuntut umum, dari para penasihat hukum Surya Darmadi ada yang sampaikan lagi. Cukup Pak Majelis. Hari ini saya serahkan sudah. Cukup ya Pak. Cukup. Cukup. Ya, gitu ya Pak Raja Tamsir. Kita sudah sidang 2 minggu yang akan datang, berarti tanggal 4 kita sidang. Ya, tahun ini. Tanggal 4 ya? Benar nggak? Betul, Majelis. Oke. Dua minggu untuk tanggal 4. Ya. Demikian ya, Pak. Pak, ini sekali lagi saya sampaikan, tolong Pak, jaga kesehatan. Ya, jangan tidurnya miring-miring melengkung-melengkung gitu. Biasa-biasa aja tidurnya sudah sakit ini. Ini kan harus dijaga ini, ya. Jangan dulu tidurnya terkurang. Gitu ya Pak, sidang kita tunda 2 minggu yang akan datang tahun 2023 tanggal 4 Januari 2023 sampai tahun kemudian. Yeah.